Dari Studio 1 Trans TV Jakarta, inilah kuis paling spektakuler. Dreambox Indonesia. Dalam keseruan kuis paling spektakuler abad ini. Inilah dia, Dreambox Indonesia! Halo, selamat malam semuanya. Saya Dius Sumargo yang akan memandu Anda malam hari ini bersama tentunya Dream Band! Siap kalau begitu, mari kita langsung panggilkan siapa peserta kita malam hari ini ya. Peserta yang berikut ini datang dari tim yang selalu bikin kita lapar. Kalau ngelihat dia pengennya bawaannya makan terus. Siapa lagi? Dan kita panggilkan langsung tim Enjoy. Silakan ke sebelah kiri saya. Hey, saya suka banget loh joget kamu. Iya dong. Iya, maju mundur nggak selaras ya. Yang belakang maju, yang belakang. Dengar-dengar katanya kamu itu punya yel-yel. Oh punya. Tuh, dua, tiga. Nyai nyai nyai, goyangan nyai nyai, nyai nyai nyai, kau pasti nyai, nyai nyai. Luar biasa. Tadi yel-yelnya oke, sekarang aku mau nanya kamu punya mimpi nggak sih? Aku mau punya masjid. Serius? Serius. Makanya aku kerja-kerja, aku nyisin-nyisin buat nanti ada masjid namanya Al-Anwar. Semoga dijabah. Amin ya Allah, amin, amin. Amin ya. Oke, kamu bawa siapa aja? Ini aku kebetulan tadi di depan ketemu, ini jualan bakso ya. Ada siapa namanya tadi? Rahmat. Rahmat, tepuk tangan untuk Rahmat. Yang sebelah sini. Lalu ada Ines. Saski. Ines Saski, aku panjang dia ya. Baik, kalau begitu ya sudah. Karena kalian udah siap, kita akan panggilkan lawannya ya. Siap, siap. Langsung saja kita unboxing. Inilah dia, tim Rempo. Emangnya gue tahu lo ada di sini. Kalau tahu lo ada di sini, gue nggak bakalan ke sini. Kalau gue tahu ada lo di sini, gue bakalan kemari. Ngapain? Sabar. Saya tanya dulu. Apa kabar? Baik, Bang Ganteng. Oh, apa? Aduh. Kamu bawa siapa aja? Perkenalkan, saya bawa tim. Ini Neneng, ini Anjarwati. Neneng Dewi. Ini Neneng Dewi. Anjarwati siap. Iya. Baik kalau begitu. Saya ingin nanya. Kamu ada bawa mimpi kah malam hari ini? Dek, saya mimpi mulu. Mimpi menjadi sesuatu yang terbaik buat suami saya. Oh baik. Kalau itu tadi mimpi kamu, iya, kalau Bu Dewi ada mimpi? Ya, saya ada mimpi hanya ingin bisa melanjutkan pengobatan suami sama bisa menyekolahkan anak saya lagi dan kepengen lagi tidur di rumah.
Jadi selama ini kita tidurnya di jalan. Ah, ini mimpi yang luar biasa ya. Sebelumnya kita lihat dulu Viti dari Bu Dewi. Bisanya Bunda. Berapa Bu? 5.000-an aja. Bisanya Kakak. Satunya 5.000-an Kakak. Bisanya Om. Nama saya Dewi. Saya umur 45 tahun, sehari-hari berdagang di Istiqlal ataupun di sekitaran restoran. Bisunya Bu, bisunya Om, 5.000-an aja Om. Suami saya ini sekarang ini lagi tidak punya usaha ataupun tidak punya kegiatan karena sakit. Dia udah 4 tahun ini dapat penyakit lambung. Sekarang saya tidurnya di jalan, membawa orang sakit, membawa anak saya yang putus sekolah. Sampai kadang-kadang kita itu gak makan dari pagi sampai malam itu juga pernah. Yare, makan dulu yuk. Orang hanya bisa bilang, itu menderita lu. Hanya bisa lu yang sendiri yang berusaha. Hanya lu sendiri yang bisa menolong diri lu. Tapi dengan tanpa bantuan orang lain itu mungkin saya tidak bisa. Tapi alhamdulillah saya berusaha terus. Semoga dengan saya mengikuti Dreambox Indonesia ini, kehidupan saya bisa berubah, saya bisa mengobatin suami saya bisa menyekolahkan anak saya lagi, dan kita bisa hidup seperti semula lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Dreambox Indonesia bisa mewujudkan mimpi Bu Dewi. Amin ya Rabbal Alamin, memang itu yang kepingin. Udah gitu kepengen anak saya tuh dengan hidup layaklah di rumah. Bisa belajar lagi, bisa sekolah lagi. Sungguh luar biasa testimoninya, kita kedengarkan tepuk tangan. Karena ini adalah salah satu tujuan dari Dreambox Indonesia mewujudkan mimpi yang mungkin sulit untuk beberapa orang di luar sana. Oke. Saya punya 500.000. Yang akan saya berikan kepada performance terbaik. Jatuh kepada tim Dreambox. Oke, kalau begitu tanpa tunggu lama lagi langsung saja kita masuk ke segmen 1. Inilah dia, Choose Your Box. Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram @dreamboxindonesia. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dalam box dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Jika benar menjawab, mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Choose your box. Okay. Kamu boleh memilih ya, mau tebak gambar, kuliner, atau lanjut lirik. Oh my God, kuliner ya? Kuliner. Kuliner ya? Oh iya, kamu... Aku kan chef. Aku mesti bikin lapar. Oh iya. Program nomor 1 di Trans TV. Oke, ini saya kasih soalnya dulu. Ya. Oke, gampang kok. Kue tradisional ini terbuat dari tepung beras dan dengan isian gula Jawa. Oke, dicetak menggunakan bambu dan dibalut parutan kelapa. Memiliki bunyi khas saat dijajakan dari alat masaknya. Kue apakah ini? Jawabannya, kue putu. Putu. Benar. Yes! Yes! Oke, tim Rempong. Oke. Kalau begitu kamu mau pilih yang mana? Ini ada kuliner. Kuliner. Lanjut lirik. Sama pengetahuan umum. Lanjut lirik aja dah. Lanjut lirik ya. Iya, karena saya penyanyi jadi saya mau menguasai. Oke. Dream Band, mainkan. Engkau masih anak sekolah. Satu SMA belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kemari dua atau tiga tahun lagi. Benar. Yeah.
poin. Bagus sekali, saya suka. Hebat loh dia. Oke, kalau begitu, kamu pilih ada lanjut lirik, pengetahuan umum, atau tebak gambar. Apa? Lu ngomong aja, diam aja lu. Tebak gambar ya? Iya. Tidak perlu repot untuk membuat sarapan di rumah Anda. Karena satu unit toaster ini bisa kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Jadi, kalau kamu berhasil menjawab pertanyaan ini, kamu akan mendapatkan 10 poin. Dan pastinya hadiah. Anda sudah siap? Perhatikan gambar di layar berikutnya. Oh iya. Oke. Saya kasih clue ya. Aku adalah vokalis. Siapakah nama asliku? Nazril Ilham. Benar. Yes! Thank you. Oke, kita ke tim Rempo. Oke, kamu sudah siap? Ini siap. Sama-sama tangguh ya. Oh iya dong. Oke, kalau begitu Anda boleh memilih tebak gambar, kuliner, atau pengetahuan umum. Apaan dong? Rempo. Lah kok jadi gua mulu sih? Kerja dong, kali lu. Apaan terserah. Kata lirik lagi. Siap, apaan? Kuliner aja deh. Kuliner. Oke, boleh memilih kuliner. Oke. Pertanyaannya. Beras ketan putih, telur ayam, atau telur bebek, ebi, atau udang yang disangrai, merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerak telur. Iya, benar banget. Pertanyaannya adalah kerak telur berasal dari provinsi? DKI Jakarta. Oh, gak usah dipencet ya, lupa maaf. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Benar. Jangan dikit apa tadi dia panjang. Oke, kalau begitu karena segmen ini sudah selesai, kita akan menghitung poin dari kedua tim. Perolehan poin dari tim Enyoy 20 poin. Jangan senang dulu karena tim Rempong mengumpulkan juga 20 poin. Karena saya harus memberikan 2 juta rupiah di babak ini untuk salah satu dari tim yang unggul. Maka saya putuskan tidak jadi. Tidak jadi. Tidak begitu dong, Bang. Karena poinnya sama, 20-20. Ya seharusnya sejuta-sejuta. Nggak bisa gitu. Nggak ada. Biasanya ada inian, ada tambahan khusus yang perebutan-perebutan. Yeah. Sabar, nanti ada di babak berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di kuis paling spektakuler di Indonesia. Dream Box Indonesia.